Sate Bandung Raya Ekonomi. Nah, atuh eta budak teh naon-naon atuh. Nah, biar tidak penasaran dan kita bisa melihat lebih dekat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TTV Mangirin. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat. Oke, mohon maaf mungkin kemarin-kemarin saya telat update, hanya mengupload stokan ya. Jadi stokan tuh di videonya itu tanggal berapa, saya baru upload tanggal berapa. Soalnya emang di rumah benar-benar sedang ada kerjaan ya, jadi saya benar-benar tidak bisa meninggalkan. Saya baru hari ini bisa ngider kembali, bukan ngider ya, jadi ya itulah, membuat konten kembali. Nah, di depan saya seperti biasa ini, saya udah ketinggalan beberapa, baru ketinggalan seminggu lebih lah, hampir 2 minggu update tentang stasiun Ciroyom yang saat ini peronnya sudah dibangun untuk yang sebelah barat. Jadi peron tinggi jalur 1 sudah dibangun sebelah barat dan itu sudah jadi, sudah dicor, tinggal finishing keramikan dan lain-lain. Untuk yang di sebelah timurnya bisa dilihat itu sudah ada tiang-tiang untuk kanopinya. Jadi seperti Cimindi dan Andir, kanopinya juga sudah disediakan. Tapi saya tidak tahu apakah ini akan ada flyover atau enggak. Sesuai standar DJKA, biasanya DJKA itu gatel kalau enggak ada flyover ya. Jadi biasanya dipasang itu flyover untuk proyek-proyek stasiun DJKA dan sudah menjadi ciri khasnya seperti stasiun Cimekar, Rancaekek, dan Haur Pugur. Oh iya, satu lagi, Gede Bage. Dan ini untuk, oh sorry, yang tadi itu yang buat stasiun Ciroyom itu bukan flyover, itu skybridge ya. Skybridge seperti yang Cimekar, Rancaekek itu yang dibangun itu skybridge ya. Dan sekarang kita lihat yang flyover ini yang Ciroyom di sini. Nah, terus dirakit ya, karena ini berbelok jadi nggak mungkin si gridernya itu di bawah lalu diangkat ke atas. Jadi sistemnya dicor langsung di atas. Nah, tuh untuk update flyover Ciroyom sekarang. Masih pengerjaan rangka untuk nanti dicor, karena ini cukup panjang juga untuk yang rangka pertama, sehingga dilakukan dengan ekstra hati-hati. Begitu yang selesai naik V dan H550 ya, sedang mengangkut material untuk dinaikkan ke atas. Wah, komplik ya, besi-besi, karena beton itu sebagaimana kita tahu adalah material yang cukup berat, basahnya aja udah berat sekali. Nah, biar tidak penasaran dan kita bisa melihat lebih dekat, jadi untuk penopang rangka untuk menahan beban cor, beban beton di atasnya itu yang bulat lagi tiangnya itu dia dikasih alas. Dikasih alas yang buat penahan ini nih, yang buat penahan air biasanya. Supaya apa? Supaya tetap sejajar. Jadi satu garis kan? Nah, satu garis karena jadi dia sejajar. Kan kalau satu-satu metode yang bulat itu kan bisa mebes. Apa ya, mebes teh bahasa Indonesianya? Kalau tenggelam makan teleum. Ya biar tidak teleum lah. Biar tidak ngaliang lah, itulah supaya gampang dicerna mah. Jadi dia ada penopang besi di handapnya itu biar tetap sejajar pada saat pengecoran dimulai. Kan kalau misalnya pas pengecoran dimulai kan metode material yang cukup berat kena tiang-tiangnya itu kan, kalau misalnya tidak dikasih alas plat yang tebal itu mungkin separo ada yang tertanam ke dalam dan mengakibatkan nanti tidak rata pas waktu dicor.
itu yang di sana juga masih sedang merakit untuk apa namanya ya, nanti dipasang di atasnya seperti itu. Update stasiunnya sudah, kemudian update tang layangan nih. Saya kemarin tuh mau hunting KCIC, cuman selalu nggak kebagian tuh apa, soalnya katanya banyak layangan nyangkut di pantau grab di LAA nya jadi saya tidak mau membuat konten yang itu menimbulkan, malah hasil video saya malah menimbulkan kontroversi ya. Jadi saya lebih baik saya menghindari konten-konten tersebut. Jadi saya lebih senang kontennya yang positif, positif saja. Nah, buat yang penasaran dengan bagian awal dari flyover Ciroyom, jadi bagian, bukan bagian awal ya, bagian pas naiknya itu, gridenya itu belum diapa-apain. Kesininya juga masih kosong. Nah, cuman di sini udah dipagar. Berarti kalau udah dipagar itu udah siap untuk pengerjaan nih, kalau udah dipagar nih. Dan kesibukan warga untuk Ciroyom sendiri masih sibuk dengan layangan. Jalur 1 Ciroyom akan segera masuk ke RD Bandung Raya Ekonomi. Nah, atau eta budak teh naon atuh. RD Bandung Raya Ekonomi masuk jalur 1. Lihat di website aja tuh. Ayam motor nembelak dirinya. Wani-wanian. Oh iya, ada yang lupa. Ini rangka ini akan terus disambung sampai ke tiang ya. Tiang yang pertama itu, tiang pancang yang pertama. Oh, nomor orang layang. Iya. Kobong deh, kirain akan kobong. Nah, inilah hasil yang akan nanti diharapkan, yaitu ini dari jalur Andir. Kemudian ini flyover yang sedang dibangun. Jadi nanti perlintasannya akan ditutup, dan di sini letak perlintasannya nih. Jadi area ini akan ditutup.
perlintasannya. Sehingga nanti yang akan memutar ke arah Andir itu ya lewat sini. Ke Pasar Ciroyom juga lewat sini semua. Nah, yang saya bingung di area sini kan kosong, tidak ada proyek. Nah, di sana itu sedang dibangun proyek. Entah itu akan dibikin apa tuh yang di area sebelah sininya nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nantikan video terbaru dari TC TV Mang Irin. Saya Mang Irin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.